Seminar dan pemberian bantuan langsung diserahkan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, di Pardedi Hall Kota Medan. Ratusan masyarakat Nias yang merantau di Kota Medan pun merasa senang atas terselenggaranya seminar kebudayaan Nias serta pemberian satu unit mobil ambulans untuk masyarakat Nias. Dalam acara tersebut, Musa Rajeksa berharap silaturahmi dengan Ono Niha Hasambua dapat berlanjut, di mana Kota Nias mempunyai potensi besar untuk pariwisatanya. Acara yang dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara ini turut dihadiri Ketua Komite Seni Budaya Nusantara Sumatera Utara, Sukirman. Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Nias, Pendeta Berkat Kurniawan Lauli, Megawati Zebua, Dinas Pariwisata Sumatera Utara, tokoh pemuda Nias, tokoh agama, serta berbagai organisasi Nias di Kota Medan. Tujuannya bagaimana kita mendekatkan tentang kebudayaan dan adat masyarakat Nias. Selama ini ada sebuah informasi yang salah soal adat, kebudayaan, dan kebiasaan kita. Dan melalui seminar ini kita ingin mendekatkan, menjelaskan kepada saudara kita dari suku-suku lain bahwa sesungguhnya adat dan kebudayaan masyarakatnya sini sangat terhormat dan sangat menjunjung tinggi yang namanya pernikahan. Sangat menghargai yang namanya keluarga. Dalam kegiatan ini, masyarakat Nias sangat berterima kasih atas respon yang diberikan Wakil Gubernur Sumatera Utara seperti pemberian satu unit ambulan tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.